Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman, Bapak Ibu, para operator lembaga sekalian yang kami hormati, yang berbahagia. Kali ini saya akan mencoba mendownload berita acara pengupload emis dalam bentuk PDF, dan banyak kendala pada pendownloadan ini karena PDF tidak bisa dibuka. Namun kami akan, tapi ada solusinya. Saat ini kami akan mempraktekannya. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, kita buka link Emis Mendis seperti ini. Jadi Emis Mendis Kemenag.go.id Emis Madrasah. Kebetulan langsung seperti ini, dan kemudian kita login ya. Jadi login terlebih dahulu. Masukkan login, tulisannya, kemudian password di bawahnya, dan masuk. Nah, seperti ini. Ketika sudah masuk dalam beranda seperti ini, kita download berita acara. Ini ada di bawah. Download berita, kita buka saja menu berita acara. Nah, munculnya seperti ini. Ada, ini ada 5 file yang perlu, yang akan kita unduh, yang akan kita download. Mulai dari kelembagaan, Sarpras, kemudian P3, kesiswaan, dan berita acara. Kita akan mendownloadnya satu per satu. Yang pertama berita acara seperti ini. Nah, kita download saja, kita tunggu. Ini sudah kita download. Ini tidak dapat membuka PDF, tidak bisa dibuka. Berarti berita acara, file berita acara sudah berhasil di download, cuma tidak bisa dibuka. Untuk mengatasinya, yaitu kita masuk ke link ini, link apa namanya? smallpdf.com ID buka kunci PDF. Kita klik aja. Nah, ini ada, kita dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kita ambil file yang tadi kita download dari perangkat. Baik. Nah, ini filenya yang paling pojok atas, kita masukkan saja. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dan centang di bagian ini, buka kunci PDF. Setelah itu kita unduh file. Nah, ini file sudah berhasil kita unduh semacam ini. Kita coba lihat di berkas. Maaf. Nah, ini ada dua file. Yang ini adalah file yang tidak bisa dibuka. Nah, ini file yang barusan sudah dibuka kuncinya dan bisa dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.